sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Maka kita telah sampai kepada bahagian yang mana beliau menukilkan beberapa doa yang dibaca apabila kita melaksanakan wudu. Maka beliau mengatakan, kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepala dengan sapuan, iaitu dengan membasahkan kedua tanganmu, lalu engkau temukan hujung jari-jari kedua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bahagian hadapan kepala. Kemudian engkau lakukan kedua tanganmu itu ke bahagian ke belakang daripada kepalamu. Ini adalah berkenaan dengan menyapu kepala, yakni di dalam wudu seperti mana kita mengatakan, apa yang wajib adalah kita sapu sebahagian daripada kepala. Dan kepala ini dia bermula daripada awal rambut di sini sampai yang ini ke belakang sini. Maka ini semua adalah bahagian kepala. Maka kalau sekiranya kita sapu sebahagian daripada bahagian kepala ini, sudah mencukupi. Tidak diwajibkan kita sapu seluruh kepala, tetapi disunatkan. Disunatkan kita sapu seluruh bahagian kepala kita. Jadi bagaimana kita nak sapu ini seluruh bahagian? Di sini Al-Imam Ghazali dia mengajarkan kepada kita caranya. Dengan kita mencantumkan jari, yani apabila kita nak sapu yang di kepala, kita basahkan, basahkan tangan. Lepas itu yani kita melakukan begini, kita letak yani ibu jari ini di bahagian kepala di sini, dan kita mencantumkan jari begini. Jadi kita mula daripada awal kepala di sini, kita ke belakang, ke belakang yang ini sampai belakang. Bila kita sampai ini kepada belakang, kalau kita ada rambut yang ini yang agak panjang sedikit, disunatkan kita kembalikan. Tapi kalau rambut kita rambut yang pendek misalnya, seperti GI, rambut GI sebagainya, maka satu kali sahaja. Dan hikmah daripada ini adalah supaya kita menyapu bahagian kepala kita zahir dan batin. Sebab rambut kita ini, kalau kita ada rambut panjang, dia tertutup. Jadi bila kita sapu satu bahagian, bahagian yang dalam tak kena air. Betul ke tidak? Jadi itu sebab bila kita sapu begini, kita naik begini. Jadi bahagian atas kena, bahagian bawah dia juga kena. Maka ini dikirakan sebagai satu sapuan. Dan ini adalah daripada sunnah. Yang mana Nabi SAW diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Daripada ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali berkenaan dengan wuduk Nabi SAW. Maka beliau melakukan sedemikian. Begitu juga kita ada hadis riwayat Sayyidina Uthman, Uthman bin Affan. Juga Nabi SAW melakukan sedemikian. Maka di dalam mazhab Imam Malik, mereka mengatakan wajib sapu seluruh kepala. Ini adalah dari dalam mazhab Maliki. Tetapi kita dalam mazhab Syafi'i, kita mengatakan sunnah, tidak wajib. Tetapi wajar bagi kita bila kita mengambil wudu, kita melakukan dia supaya kita mendapatkan pahala sepenuhnya.